Brigjen TNI Suheran, lulusan Akademi Angkatan Laut 1990 yang diangkat jadi Wadan Kormar. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengangkat Brigjen TNI Suheran sebagai Wakil Komandan Korps Marinir Pasukan Elit TNI Angkatan Laut. Penunjukan tersebut tertuang dalam keputusan Panglima TNI nomor KEP -114/2023 tertanggal 31 Januari 2023. Brigjen TNI Suheran yang sebelumnya menjabat sebagai Denpasmar 2 Kormar selanjutnya akan menggantikan Brigjen TNI Andi Supardi yang dipromosikan sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut. Sementara jabatan yang ditinggalkan Brigjen TNI Suheran akan diisi Brigjen TNI Rudi yang sebelumnya menjabat sebagai Denpasmar 3 Kormar. Bagi Brigjen TNI Suheran, memimpin pasukan yang disebut Hantu Laut ini bukan hal yang baru, sebab lulusan Akademi Angkatan Laut 1990 itu mengawali karir militernya dari Kesatuan Korps Marinir selama pengabdiannya di Marinir. Pria kelahiran 24 September 1968 ini sudah menempati berbagai jabatan penting di kesatuan tersebut. Berikut ini jabatan strategis yang pernah diemban Brigjen TNI Suheran. Danyun Bekpal 1 Marinir, Danyunip 6 Marinir, Asok Kormar, dan Brigip 3 Marinir, Sahli F. Bin Kuat Marpang Kuarmada 1, dan Pusat Dik Samil Kodik Atal, Opsat Itjenal, Dirat Kodik Atal, dan Pasmar 2 periode 2021 hingga 2023.